Ya, banyak cara yang dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi dari pemerintah. Salah satunya vaksinasi digelar di sebuah kafe di pegunungan. Selain mendapatkan vaksin, warga pun bisa lebih rileks menikmati suasana pegunungan, berbagai tanaman hingga live music. Beginilah suasana saat warga dari sekitar Kecamatan Ngaplak mendapatkan vaksin dari petugas kesehatan puskesmas setempat di sebuah kafe di Kecamatan Ngaplak. Tampak warga dengan rileks dan antusias mengikuti vaksin. Selain mendapatkan vaksin, warga juga bisa menikmati keindahan alam, sejuknya udara pegunungan, dan live music dengan protokol kesehatan. Menurut warga, vaksin menjadi lebih santai dan tidak berkerumun, pasalnya dilakukan di outdoor. Lebih santai saja, suasananya senang gitu. Ada hiburannya juga? Iya, ada hiburannya. Musik ya. Dalam vaksinasi di kafe ini ditargetkan sebanyak 280 warga mendapatkan vaksin. Rencananya kegiatan semacam ini akan terus digelar sehingga kekebalan warga tercapai dan Indonesia terbebas dari pandemi. Dari Magelang, Puji Hartanto, iNews melaporkan.